Michelle, ini pertimbangannya untuk bisa menerima tawaran bermain film di Parada Lamont ini apa sih, boleh tahu nggak? Pertimbangannya, karena merasa film ini bisa memberikan dampak positif buat yang nonton, nggak cuma hiburan, tapi merasa orang yang nonton ini bisa membawa sesuatu pas pulangnya, jadi kayak, wah aku tuh bakalan dapat pahala. Sempat terbawa emosi nggak sih pada saat melakukan adegan? Makanya aku penasaran, semua dari mantan ya? Gimana kan aku yang nanya? Kalau yang nanya kembali gimana? Sedih gak? Sedih parah. Sedih kesebel ya? Pada nangis ya? Kesel ya? Terus sama siapa nih? Rani atau Haris atau Nisa atau Ibu? Ravina, spill dikit. Di situ kan ada acting atau adegan gimana Rani tuh flirting tapi tidak terlihat flirting. Adegan flirting tapi tidak tampak banget. Gimana? Ya pertama pasti agak susah karena gimana rasanya sama ipar sendiri ya kan, kepikiran aja enggak. Dan aku melihatnya karena udah kayaknya udah ngejauhin diri aku dari Davina sih, karena aku mungkin kalau Davina kayak udah diri sendiri, tapi kalau Rani nggak ada kesulitan seperti kalian nonton kan. Rani tuh kayaknya udah mulai rasa nyaman sama Aris dan udah kayaknya udah nggak pakai akal sehat aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Gr-